Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Hai Hidayat. Jadi hari ini gua bakalan bikin semacam apa ya? Editing foto yang biasanya orang pakai buat jualan. Misalnya nih, lu pengen jualan baju atau sepatu atau tas segala macam. Nah, pengen orang tuh fokus ke si produknya kan. Nah, foto produknya kan biasanya sama orang yang misalnya sepatu gitu ya. Itu kan biasanya sama orangnya tuh. Nah, kita bikin orangnya tuh seakan-akan jadi abu-abu atau jadi gelap. Nah, si sepatunya atau si produknya jadi lebih terang. Oke, langsung aja lah daripada ngejelasin. Habis buka Photoshopnya, teman-teman langsung buka ambil produknya. Misalnya ini deh. Misalnya ini teman-temannya. Nah, jadi kan ya anggap aja nih gue lagi jualan sepatu kan. Nah, gue pengen nih si sepatunya ini kelihatan lebih cerah daripada si apa namanya objek yang lainnya gitu. Ya udah, kita langsung klik Ctrl J di gambar, di background ini. Kita pilih yang ini setengah lingkaran, lingkaran dibagi dua. Terus kita pilih hue saturation. Terus kita bagian saturasinya kita kurangin, kita gini, kita melurin jadi abu-abu. Terus kita pilih brush, cuma brush aja deh. Terus gedein brushnya. Ini kita sekitar 500. Terus ininya ganti warna hitam. Di zoom, pencet alt sama roller, kita klik di sini ya. Kecilin pakai tanda apa? Pencet shortcutnya ini, kurung. Kurung yang kotak di keyboard samping huruf P. Ya tinggal di crop aja sebenarnya. Kalau misalnya emang pengen bikin buat di Tokopedia atau di mana kan biasanya kotak tuh. Beda gini aja. Oh, udah selesai. Itu tinggal kasih nama, ngasih apa gitu. Misalnya lagi deh, lagi, cara lagi. Misalnya ini nih gambarnya. Kita Ctrl J di sini, terus kita pilih yang ini, setengah yang bulat dibagi dua, pilih hue saturation, kita mundurin sampai jadi abu-abu. Kita pilih brush, kita gosok di bagian sepatu. Jadi deh dijual, tinggal gituin doang. Selesai teman-teman. Jadi gitu gampang banget kan? Toolsnya cuma pakai brush sama pakai mode ini nih, hue saturation. Selesai semuanya. Oke? Ya udah, segitu dulu tutorial dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung ketik aja di kolom komen atau langsung DM gua di @ayazaki. Gua terima DM kok. Insya Allah kalau misalnya gue ngeliat DM-nya ya gue balas gitu. Oke? Okay? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena itu bisa bantu gue buat lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Gue pamit. Assalamualaikum.